Oke, assalamualaikum, selamat petang. Nah, ini saya akan tunjuk satu kaedah untuk menggantikan media sekiranya kita tak ada media untuk buat semayan. Contohnya waktu PKP ni banyak kedai hardware tutup. So ada beberapa masalah yang timbul, antaranya kita nak cari kokopit tak ada, kita nak cari pitmus tak ada, kita nak cari sponge pun tak ada, nak cari sekat pun tak ada. So kat sini kita boleh, kalau kita macam saya duduk rumah kampung, macam dekat rumah mak saya ni. Okay, kita nampak ada palu bulu. Dekat sana pun kita tengok pun ada banyak palu bulu. Kita boleh ambil sepihan-sepihan daripada perebutan daun bulu tu untuk kita jadikan media tanaman. Okay, macam ni. Ini antara projek yang saya buat lah. Kalau kita ada padu bulu lah, contoh bulu macam ni, ni bulu madu. So kita boleh tengok dekat padu bulu dia ada banyak, dia ada banyak daun-daun yang gugur. So macam daun ni kita ambil sini. Lepas sini kita boleh nampak daun-daun yang reput. Kat sini ada macam sedikit tanah ha. Yang ni kita boleh gunakan untuk buat semayan, untuk buat bekas semayan hasil daripada perluputan daun-daun bulu. So dia bersifat lebih kurang pitmus juga, hasil daripada perluputan daun-daun dan lain-lain material. So kita boleh guna ni. Cara dia kita kodek-kodek sikit. Kita akan jumpa lepisan-lepisan ni ya. Kat bawah ni, kat bawah padu bulu. So kat sini kita dah dapat sikit untuk buat bagian media. So kalau nak cun lagi, kita boleh tarik pakai pencakap macam ni. Tarik slow-slow, tak terdapat lah, banyak juga lah. Boleh lah untuk lepas gian untuk semayan. So kat sini kita akan dapat macam ni. Kita asingkan, buang benda asing lain. Kita akan dapat lebih kurang banyak juga lah. Kalau kita korek lagi, dia punya ruang banyak, banyak lagi tempat-tempat nak bawa-bawa tanah macam benda-benda reput ni daripada akak-akak lah. Kita akan dapat contoh lah satu macam ni. So kita buang-buang-buang benda asing, kita boleh masuk dalam kap semayan. Kap semayan macam macam ni. Okay, macam ni. Nah, ini yang saya dah buat dan pakai sisa-sisa daripada perebutan daun-daun di bawah padu pokok bulu. So nampak macam berhasil, poros air dan dia punya perkembangan pun nampak cantik. Kat sini ada satu, ada lagi satu. Ini dia memang cantik. Kalau kita zoom tengok, semua ni daun sangat ringan. Serius, sangat ringan. Kalau kita tengok sini,
semua adalah daun-daun yang saya kumpul, saya mempatkan dalam dalam kap, kemudian saya cucuk keratan. So dia menghasilkan satu tindak balas yang menyerupai peat moss dan lain-lain media. So kalau kita terdesak, boring-boring, tak ada kerja, so kita boleh praktikkan cara ni. So far saya buat dan menunjukkan hasil sebanyak 3 semayan. Ini bekas dia pecah. Kita boleh tengok dulu kat situ daun. Semua daun, semua adalah mempatan daun yang ada dekat podo bulu ni. Saya mempat. So saya cucuk keratan, kemudian saya mempat lagi ke kawasan atas ni. Nampak dia agak lembut. So semai keratan ni, kalau ikutkan keratan bidara sidir daripada Arab, so dia mendapatkan hasil yang memberansangkan juga. So mungkin kita akan test untuk lain-lain jenis keratan, insyaAllah mungkin berhasil. Ok, ni saya dah buka dah, boleh tengok semua adalah mempatan sisa-sisa daripada perputan daun-daun buluh sekitar kawasan rumah. So benda ni dia praktikal dan boleh digunapakai untuk natural farming. Bagi saya, sebelum kita dapat akak yang stabil, kita dapat pucuk yang stabil, pokok yang stabil, so kita boleh try dulu semai sementara dalam bekas macam ni, berkonsepkan macam ni. Alhamdulillah, tengok progres dia sangat, bagi saya sangat sangat menarik ya. Sebab semua pucuk dia tu dah pecah, kemudian pengudaraan yang baik, ringan, poros, paling penting menyimakkan duit lah. So bagi kawan-kawan, rakan-rakan tani, boleh mencuba kaedah ni, insyaAllah berhasil dan boleh praktik dari masa ke semasa teknik-teknik baru. Terima kasih atas sokongan anda selama ni yang menonton channel saya. Ada yang like video-video saya, ada feedback-feedback yang menyentuh hati. Semoga perkongsian ilmu akan diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum.